Halo Sasolovers, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama aku Resi di kursus masak online bareng Sajian Sedap. Minggu ini kita udah ganti tema dari makanan yang sebelumnya Sasolovers ya. Minggu kemarin kita udah bikin sajian yang berkuah-kuah yang pedes seger-seger. Kali ini kita beralih ke jajanan kaki lima terfavorit. Dan yang aku buat kali ini, kemarin aku udah bikin voting di Instagram dan ternyata salah satunya adalah ini nih Sasolovers, jajanan kaki lima terfavorit, yaitu pempek kapal selam. Jadi untuk yang penasaran nih gimana caranya bikin pempek kapal selam, tonton videonya dari awal sampai akhir. Oke, di sini bahan-bahannya udah aku siapin semua, langsung aja kita sebutin satu per satu ya Sasolovers ya. Di sini aku udah ada ikan tenggiri. Ikan tenggirinya di sini menggunakan 300 gram. Lalu ada 20 gram tepung terigu protein sedang. Di sini juga ada 200 ml air. Selanjutnya ada 2 siung bawang putih. Lalu ada 2 sendok teh garam. Di sini juga ada 1 sendok teh gula pasir, 250 gram tepung sagu, dan ada 3 butir telur. Ini untuk bahan isiannya. Nah, untuk bahan cukonya di sini aku ada 200 gram gula merah yang udah disisir. Lalu ada 350 ml air. Ada asam kandis sebanyak 15 gram, lalu ada 1 sendok teh garam dan juga 2 siung bawang putih. Ini sudah dicincang ya Sasolovers. Di sini juga aku ada bahan pelengkapnya nih, ada sambal cabai hijau, ada juga ebi yang udah disangrai dan dihaluskan. Di sini juga ada 2 buah timun. Oke, Sasolovers yang udah join, jangan lupa absen-absen ya, nontonnya dari kota mana aja. Terus kalau ada pertanyaan seputar resep juga boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. Karena kali ini aku gak sendiri, aku bakal ditemani sama Kak Ersi yang akan membacakan semua komentar dari Sasolovers. Halo Kak Ersi. Halo Mbak Ersi, kita gak cuma berdua aja nih, karena kita ditemenin sama tim Sajian Sedap nih yang rame banget. Mana suaranya? Rame. Seperti biasa ya Sasolovers ya. Nah, untuk Sasolovers pokoknya jangan lupa sambil absen-absen ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke proses pembuatan yang pertama.